Nah itu ya yang dijual nih yang situ ya. Aku sudah fix nih yang bagian sini. Yang bagian sini nih ya. Aduh, ini ya yang mau dijual nih ya. Nanti lanjut ya, ini pokoknya aku mau ngincar bis ini loh. Ini pokoknya ini loh, ini aku rencananya yang ini nih. Emang di sensor sih, cuma nanti aja lah. Ini waktu sudah senja nih, aku mau pulang abis ini. Pulang atau maju muda nih? Maju muda nih masih infonya Bali Trans gak ada yang jalan. Nah ini nanti aja dulu lah, nunggu alam budinya keluar dulu lah. Nah ini ya, nanti jadi lo ini ada tronton dan ini ada ini ya, ya pencitraan dulu lah nanti, soalnya ini apanya nunggu armada yang dijual dulu itu, yang apanya yang pojokan tuh GH88. Kita review aja ya pas GH88 tuh ya, nunggu momennya pas aja deh. Nah itu ya yang dijual nih yang situ ya. Aku sudah fix nih yang bagian sini. Yang bagian sini nih udah mau akan dijual nih. Soalnya ciri-cirinya aku tahu kok, warnanya warna apa ya? Lampunya tuh warna biru. Terus apanya? Apa lagi ya? Rombakan dia tuh. Ya nanti tak review lah setelah ini. Ini aku agak takut nih daripada ditegur masalah ya kan, tapi untungnya Gunung Arta lebih aman sih daripada, ya taulah sendirilah, aku lebih suka Gunung Arta daripada sebelah itu kalau untuk soal urusan review ya. Ini ya, aduh, pojok kiri sana tuh loh yang mau dijual tuh. Salah. Nah ini ya yang mau dijual nih ya. Masih sangat bagus hasilnya. Nah, nggak tahu lah nanti kapan lagi kita review ya. Ini pokoknya pakai JetBus HDD, pakai Inno RK8 juga. Ya kita nggak tahu kapan reviewnya, apa kapan tak uploadnya nih. Aman nih. Yang bagian ini nih aku incer dah. Apa yang ini enggak tak review ya, ini loh entah lagi sudah mau pindah PO nih. Ciri-cirinya tak kasih tahu ya, sebentar aja nih, setelah udah mau maghrib aku mau ke Hongwi juga nih. Alah, ya ini ya, tak bantu promosi ini pakai Inno RK8 juga loh, bener kan RK8. Karena ini cas sore aku gak berani review banyak-banyak. Nah ini ya JetBusnya juga persis loh di foto nih. Udah lah. Ya bagian ini, ininya intinya sini. Nah ini keren ya. Pokoknya dalamnya tuh pakai fasilitas legrest ya. Legrest, recliner juga apanya. Ada toiletnya juga sama smoking room. Nah itu ya. Untung aku sudah. Oh ya, ini untuk tambahan juga ya, aku lupa. Ini loh, lampunya kan sesuai tuh. Ini kan warna putih. Nah itu lampunya sesuai dah. Cuma nama PO-nya tuh di blur. Dan livery-nya juga nggak pernah bohong. Cuma nanti kalau misalkan disuruh hapus juga apa-apa sih. Karena kan kadang vlog aktifnya juga, nunggu vlog aktifnya apakah beneran dijual atau enggak tuh. Tapi ini beneran dijual kok. Aku udah dapat info dari temanku sama info dari FB juga. Nanti kalau misalkan apanya disuruh apa juga gak apa-apa sih, cuma ini info beneran ya, indah info beneran nih. Pokoknya bagian yang bis ini dah dijual nih, aku udah tahu ciri khasnya sih, stikernya juga udah tahu, terus bodinya udah mirip ya kan. Ini ya untuk reviewnya udah aku waktu itu. Mak karena aja sore ya, aku juga nggak berani nge-review sore-sore ya. Sore ini jauh waktu sore ini aku juga nggak berani lagi.
waktunya mau ke Mengwi. Mengwi habis balik keras apa ya, nggak tahu nih pokoknya. Oh ya, untuk harga sekitar 669. Ya, oke guys, karena motorku diadem juga. Aduh gusti, dah. Ini Jakarta, nanti besok berangkat nih. Jakarta, habis itu Jakarta, Jogja. Ya oke guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya.